Eh, ada kawah. Dan panas di rumah aja. Untuk Desa Sardangan, sejak tahun 2013 kita kadang mendapatkan bantuan Raskin. Setelah beberapa kali kita mengusulkan, tahun 2015 kita mendapatkan bantuan kebijakan dari pemerintah daerah melalui kebijakan bupati, di mana dilakukan oleh ketahanan pangan. Namun pada saat itu yang kita dapatkan bantuan 15 kilo per satu kakak, dengan yang sesuai dengan data desa 75 orang yang mestinya harus kita lakukan atau kita berikan bantuan Raskin itu. Nah, perlu kami pertegas di sini bahwa dari 75 kakak yang kita beri bantuan Raskin itu, sebenarnya mereka bukan miskin, tapi mereka kurang mampu. Kenapa? Karena kategori yang kita berikan untuk masyarakat Sardangan sendiri itu diantaranya adalah janda, jompo, anak yatim, dan terbelakang mental. Mengapa sampai selama ini, sampai saat ini kami perjuangkan? Karena saya rasa mereka layak untuk mendapatkan bantuan itu. Rasa kecemburuan sosial yang didapat pada saat desa-desa lain mendapatkan bantuan Raskin, sementara Sardangan sendiri tidak mendapatkan bantuan itu. Nah, kami dalam hal ini berharap kepada khususnya pemerintah daerah melalui Bapak Bupati Mardani Haji Maming dapat memberikan kebijakan atau bantuan kepada masyarakat kami, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi kecemburuan sosial di masyarakat, di mana dimaksud pemberian bantuan beras Raskin.